Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Ya, kemarin di kolom komentar gue ada yang request. Minta compare dong kamera Mi 11 Lite dengan A32. Kemarin kan gue udah bikin Mi 11 Lite dengan A52. Ada yang minta dengan A32 dong, gitu. Oke, hari ini gue akan compare Mi 11 Lite dengan A32. Nah, ini dia. Lagi-lagi gue dapat barang ini dipinjemin dari Fonel, gitu. Oke, biar nggak panjang lebar, langsung aja kita lihat hasil komparasi foto video siang dan malam harinya seperti apa. Lanjut. Kita tes Mi 11 Lite dengan Samsung A32. Ini kita coba video bagian belakang, stabilisasi nyala. Kalau Samsung itu harusnya di dalam settingannya udah ada stabilisasi video, nggak tahu kelihatan apa enggak nih ya. Oke, langsung aja kita tes. Nah, ini gua lagi ada di Amanuba Rancamaya. Tempatnya asik sih, kayak Bali-Bali gitu vibes-nya. Oke, sekarang kita ganti dengan kamera depan. Kacamata gue jadi hitam. Kemarin gue ganti lensa kacamatanya yang apa bilangnya, bisa gelap sendiri gitu. Oke, kita tes. Masih pakai baju tidur. Masih pagi banget. Kita lihat kamera depan. Lihat langitnya seperti apa. Kontras dengan muka gue. Oke. Seperti apa di sini? Jalan. Sekarang kita balik dan kita tes berlari. Oke. Lanjut. Oke, kita akan ngetes. Ini adalah Samsung A32 dengan Mi 11 Lite. Kemarin ada yang minta untuk di compare. Sekarang kita coba di compare ya. Kebetulan gue lagi ada di Rancamaya Bogor. Kita tes untuk video belakang kondisi berjalan. Kedua-duanya sudah gue nyalain stabilisasinya. Tapi kelihatannya si Samsung ya agak kesulitan ya.
kira-kira seperti ini. Woi, kita balik arah. Kita coba berlari. Oke. Sekarang kita ganti ke kamera depan. Ngembun ya. Kita coba untuk rekam kondisi berjalan. Kalau bagus suara gambarnya. Ya, kita lihat. Kita balik arah dan sekarang kita coba berlari. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Nah, gimana hasil komparasi dari Mi 11 Lite dengan A32? Ini meleset-meleset gue megangnya. Gimana menurut kalian? Dan gimana lokasinya? Bagus kan? Itu salah satu hotel. Hotel namanya Amanuba Hotel di Rancamaya. Dia suasananya Bali-Bali gitu. Keren sih tempatnya. Dan harganya cukup terjangkau. Kemarin gue ada beberapa hari main-main refreshing lah ya ceritanya gitu. Main-main ke sana. Gitu kira-kira hasil komparasi dari Mi 11 Lite dengan A32. Menurut kalian gimana? Bagusan yang mana? Ya udah nilai sendiri. Oke, jangan lupa di-like, share, dan di-subscribe. Kalau kalian mau lihat barang-barang gadget terkini, kalian bisa kunjungi Fonel, website-nya di sini, atau Instagram-nya. Atau kalian bisa juga lihat di marketplace. Dia ada di beberapa marketplace. Gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.